nak bawa korang tempat sesuatu yang menarik kat Johor. Jom jalan-jalan di Johor. Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Welcome back to my channel, Salwan Chill. Okay, hari ni aku dan isteri aku serta kawan-kawan isteri aku nak bawa korang tempat sesuatu yang menarik dekat Malaysia. Kita nak bawa korang jalan-jalan dekat Desaru Johor. Mana yang korang ada anak-anak nak bercuti, tak tahu tempat yang menarik, korang tu menonton video aku ni sampai habis, okey? Mana yang menonton video aku ni, jangan lupa tekan like, komen dan share. Dan jangan lupa tekan button subscribe. Masa aku upload nanti, korang akan dapat menonton video aku ni. Jom, aku nak bawa korang kawasan Desaru Johor, tempat yang menarik yang sesuai korang bercuti, bawa anak-anak korang, okey? Yang menonton video aku ni, jangan lupa tengok sampai habis, okey? Stay tuned guys. Sampai dekat homestay Casablanca Desaru Johor. Okay, sekarang ni kau tengok kat rumah ni memang cantik gila. So aku nak buat korang tour rumah ini. Jom tengok aku sampai video ni. Let's go. Dia siapkan penapis air, koko. Lepas tu dia ada sediakan kopi sejuk. Masak semua sini untuk 2 malam. Boleh boleh datang kat tempat Casablanca Desaru Johor. Jom kita tengok tour bilik lagi. Let's go. Okay, sekarang ni kita tengah siap-siap nak pergi tempat untuk adalah special untuk anak-anak kita. So sebelum tu, macam mana kita punya rumah homestay kita? Cantik kan? Kau dah tengok bilik-bilik semua kan? Okay, itulah kita punya bilik. Nama bilik adalah Casablanca Desaru. Okay, jom sekarang ni aku nak buat teman korang. Jom tonton video aku ni sampai habis, okay guys? Stay tuned guys. Okay, sekarang ni aku dah sampai kat Adventure Park Desaru Coast Johor. Okay, sekarang ni kita baru dapat masuk. Sekarang aku baru dapat gelang, aku dah masuk. Okay, so now aku nak cari tempat. Kita nak parking park-park mana dulu. Lepas tu kita mandi dengan anak kita. So seorang-seorang belakang excited kat belakang ni. Dengan belakang tu, dengan maknya pun sekali excited. Jom teman aku lihat kita sampai habis, okay? Let's go. Sekarang ini kita buat
sampai dekat water slang untuk anak-anak. Waktu ni sekarang ni gerimis. Gerimis. So kita orang kena mandi juga. Memang sejuk. Sekarang ni biasalah musim hujan. So kat sini gerimis. Kat sini boleh mandi. Dia boleh mandi tapi jangan ada petir. Kalau ada petir dia tak bagilah. So jom kita mandi sama. Dengan. Okay, sekarang ni aku nak cuba longsor bulatan yang besar. Kau nak makan ni? Jom, macam mana? Boleh tak? Bismillahirrahmanirrahim. Yes! Go! Ni kalau korang sesat, kat sini ada map. Korang nak pergi mana? Boleh tunjuk kat mana? Dah kita pergi. Kita kena pergi sini kot. Jom, Zolima. Tempat tu, let's go. Jom. Habis. Okay, ready. 1, 2, 3. Ni aku tak tahu ada ombak ke tak kat sini. Memang luas gila belakang ni. Okay. Kalau korang nak buat family korang dekat, datang dekat adventure waterpark Desa Roof. Okay, korang boleh datang sini. Korang tengok, tak ramai. Puas hati lah. Kalau ramai aku rasa dah macam apa lah, laut sardin lah. So jom, korang tengok menonton video aku sampai habis. Okay. Dekat kedalaman 1.5, lepas 1.5 tu kalau kau tak dapat nak menampung tak pakai bawah, kau pakai, kena pakai life jacket atau kau berenang macam ni lah. Memang santai habis. Belakang sana memang dalam, memang dalam. Kau kat sini, dah sampai kat sini lah. Jom, sekejap lagi nak main ni pula, main tambahin bola. Jom, siapa yang berenang tu sampai jatuh. Sekarang mak dia pula. Jom kita tengok balingan padu lepas ni. Aku cakap korang, kalau korang bercuti dekat adventure waterpark Desa Roof, dia punya tak rehat tu. Kau nak jaga anak kau, kalau bawa cuti sekolah apa, memang tak terjaga lah. Kau nak pergi mana-mana memang tak dapat lah. Sebab anak kau kalau dah main satu slide ni, kalau kau nak pergi tempat lain, susah. 50 kali ke apa ke, memang dia akan sokong main tu je. So sekarang ni aku pasang anak aku main tempat lain. Jom teman aku sampai habis, okay? Stay tuned guys. Wah. Oh, tu kabus. Berkabus. Okay. Sekarang ni aku dekat Lazing River. Okay, so kalau kau dah dapat pelampung ni, kau bolehlah healing-healing macam ni. So korang bolehlah laluan air dia, kau boleh healing tenang ibu jiwa, macam tu lah. So apapun, korang menonton video aku sampai habis, okay? Aku nak mandi ni. Okay, stay tuned guys. We'll be right back.
Okay, sekarang ni kita dah sampai dekat Desaru Fruit Farm. Jom, apa keunikan kat sini? Jom kita pusing-pusing dalam ni, okay? Teman aku video sampai habis, okay? Stay tuned guys. Outdoor animal party yang consists of rabbit, kasuari, bulu unta. Selain itu kalau korang nak jalan-jalan, korang boleh naik Nuri kat belakang ni. Dan lagi satu, korang boleh bawa kereta sendiri, jeep. Kalau korang rasa sesat, korang boleh bawa satu tour guide yang disediakan oleh diorang. Nanti diorang bawa korang pergi dalam semua sekali. Jalan-jalan sana memang lama sedikit lah. Ha, macam kita orang dah nak balik, so kita orang just jangan pusing kat taman ni. Tiket. Tengok ah. Okay. Sekarang kita ada apa, mini kuda. Okay, so okay. Nah, ha. Kuda tu kita ada mini action horse. Yeah. Yang ini donkey. Inilah tempat keistimewaan kita dekat Desaru Fruit Farm. So, korang boleh tengok sini. Bagi makan dekat alpaka dengan kuda dan kedai. So sekarang ni kita nak masuk ke rakun. Jom kita tengok rakun comel-comel. Kalau korang nak jadi pencuri yang halal, korang boleh ajak dia. Dia ni pun kaki pencuri juga. Kau sama pencuri juga ni. Pencuri. Aku ni memang akan duduk aircon kat dua sini. Okay. Kau tengok aircon. So memang selesa lah. Kalau korang kepanasan, korang boleh lepas sini. Cuba kat sini dia ada bau-bau sikit lah. Dengan najis-najis sikit kan. Tapi comel lah. Cute. Kena bawa buah tangan sikit, makan-makan. So, buah-buah tangan kita makan-makan. Ini dia sini. Hari ini adalah hari terakhir kami yang menarik dekat Desaru Johor ni, homestay Casablanca. Desaru ni memang cantik. Dia punya masuk ke rumah macam showroom. Kalau kau tengok video macam ni, kau masuk bilik, kau tengok ruang tamu, korang tengok dapur. Oh, memang berbaloi ya menginap sini. Menariknya, selepas kami menginap tu, kami pergi bawa anak-anak pergi mandi dekat Adventure Waterpark Desaru. Okey, kat situ kami mandi seharian daripada pukul 10 sampai pukul 5. Kami dapat rehat makan tengah hari saja. So, memang betul-betul tak ingat dunia. Ada satu part tu aku tak boleh nak bawa kamera untuk mandi sebab memang tak dibenarkan lah. Kitong sebelah aku buat rakam rekod kat tempat tu, aku tanya dulu dekat safeguard tanya boleh ke bawa kamera. Dia kata ada yang boleh bawa, ada yang tak boleh. So, korang tengoklah video ni yang aku bawa kamera ni mandi dekat waterpark situ. And then makanan sini best semua. Aku totalkan harga total kat bawah sini berapa semua sekali. And then terima kasih banyak yang menonton video aku ni sampai habis. Okay, terima kasih banyak. Jangan lupa tekan button like, komen dan share, dan tak juga button subscribe. Okay, apabila aku update video yang terbaru, korang akan dapat video yang terkini. Okay, yang menonton video aku ni, kalau korang nak ajak kita orang menginap hotel mana-mana, korang boleh tekan komen kat bawah ni, hotel mana apa semua. Kami akan baca dan kami akan pergi hotel tersebut. Terima kasih banyak, kita jumpa video akan datang. Okay geng, stay tune guys.